Kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama teman-teman semuanya. Pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih nih buat Hafiz, Muklis, Keira. Ada Novi, ada... Nah, ini nama samaran nih, RPI40, someone nih. Ada Nashwa juga, sudah bergabung juga. Nanti ada Fadlan dan Lingkar. Ya, terima kasih sudah bergabung ke program workshop online, yang hari ini temanya Vector Design with PowerPoint. Jadi, kalau abang-abang percetakan nangis nih dengerin ini. Karena mereka ngiranya PowerPoint itu cuma buat presentasi gitu, cuma buat tugas-tugas di sekolah ya. Tapi ternyata PowerPoint itu bisa menyaingi software-software desain lainnya. Nah, makanya pas kemarin, tadi Muklis nanya, emang beneran pakai PowerPoint ya? Beneran, kita pakai PowerPoint gitu. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk perkenalan di awal, teman-teman bisa manggil saya Bang Ucok aja ya, biar gampang ya. Oke, kalau ngikut nama yang ada di poster panjangan, manggil Bang Ucok aja. Nah, nanti di sini Bang Ucok akan share dulu ke teman-teman semua vektor desain tuh kayak gimana sih. Terus nanti biasanya nih, orang pakai vektor desain itu biasanya buat apa dulu nih, gitu. Oke. Nah, ini... Bang Ucok share screen dulu ya. Nah, oke. Ya, ini... kegiatan kita hari ini, jadi belajar vektor desain dengan PowerPoint. Biasanya kalau kita mendesain pakai PowerPoint itu, banyak orang-orang yang mengira nanti nggak bakalan bisa dicetak, pecah, terus lantar gimana kalau emang bisa desain pakai PowerPoint gitu kan. Nah, padahal sebenarnya bisa banget gitu. Makanya di judulnya kemarin, Bang Ucok kasih tambahan, hasil desainnya bisa teman-teman cetak nanti. Jadi kalau kamu nanti mau nyetak hasil desain kamu di kaos, misalkan dibikin kaos nih, nah itu bisa banget. Nanti Bang Ucok kasih tahu caranya bagaimana men-set atau setting halaman desainnya itu nanti supaya bisa dicetak di media lain, seperti itu. Nah, kegiatan ini juga, workshop online ini, itu diselenggarakan oleh dua pihak, yaitu Bimbel Enjoy sama Sakola. Jadi, Bimbel Enjoy itu concern-nya di bimbingan belajar. Jadi, bimbingan belajar itu ada belajar akademik, ada belajar... Nah, menariknya di Bimbel Enjoy itu nggak cuma bimbel belajar sekolah gitu. Ada bimbel desainnya juga, ada bimbel ilustrasi atau komik ya, ada juga bimbel coding atau programming yang biasanya bikin game. Nah, ada lagi satu bela diri. Jadi di Bimbel Enjoy itu ada beberapa yang bisa dipelajari, nggak cuma bimbel di sekolah. Yang kedua ada Sakola, School of Digital Creative. Apa itu Sakola? Sakola itu homeschooling. Nah, ini kebetulan nih beberapa teman-teman yang ada di sini itu homeschooling nggak itu? Kalau mau quiz. Kamu semi ya, homeschooling semi boarding school ya. Iya. Ya, karena konsepnya homeschooling juga, tapi dia boarding school. Nah, mau quiz itu juga termasuk. Nah, kalau di sekolah, homeschoolingnya itu ada peminatannya. Jadi, biasanya mungkin kalau di homeschooling, beberapa homeschooling itu melakukan kejar paket biar bisa lulus SD, SMP, SMA. Nah, kalau di sekolah ada tambahan. Teman-teman di sekolah itu akan dipertemukan, diberikan mentor yang akan membimbing murid-murid di sekolah untuk belajar dua pilihannya. Yang pertama,
ada coding dan programming. Biasanya yang bikin game, bikin software, bikin apps, kayak gitu. Artificial intelligence atau robot ya. Nah, itu diajarin di situ. Yang kedua, ada design. Design itu yang belajar ilustrasi, graphic design, animasi. Jadi, ketika bergabung menjadi murid sekolah, selain mengejar paket untuk lulus SD, SMP, SMA, bisa juga diberi mendalami peminatan antara dua tadi. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti ini enjoy sama Bimbel Enjoy sama sekolah ini akan mengadakan ini terus. Paling tidak sebulan-sebulan itu kita akan melakukan beberapa kegiatan. Seperti itu. Yang akan datang nanti, insya Allah kita mau bikin kegiatan full workshop satu minggu bikin game. Dari mulai coding sampai mendesain gamenya sendiri gitu. Pakai apa? Pakai PowerPoint lagi. Pakai PowerPoint lagi. Oke, lanjut ya. Nah, hari ini kan kita materinya vektor art ya. Vektor art menggunakan PowerPoint. Nah, ini contoh salah satunya. Jadi gini, ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan semuanya sebelum membuat desain vektor seperti itu. Nah, yang pertama area. Ada yang disebut dengan area. Jadi ini keseluruhan layar ini disebut dengan area atau workspace namanya. Workspace itu atau ruang kerja. Jadi di ruang inilah adik-adik semuanya, teman-teman semuanya membuat desain seperti itu. Yang kedua, yang pertama tadi ya. Yang kedua ada namanya palet. Nah, ini penting nih. Biasanya kalau mau mendesain vektor atau ilustrasi itu kita harus punya yang namanya palet. Persis kayak kalau kita mau melukis. Kalau melukis kan ada palet ya, yang buat naruh cat-catnya gitu. Nah, tujuannya apa? Kalau kita punya palet, gampang desain vektor kita. Contoh, ini rambutnya ini warnanya begini. Oke, ini kita siapin warnanya. Jadi kita nggak perlu cari warna-warna lagi. Jadi setelah kita siapkan workspace-nya, yang kedua kita siapkan paletnya. Palet boleh berapapun warnanya, terserah. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 10, gitu, mau 100 kalau sanggup. Oke, jadi bebas. Palet ya yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya line art. Jadi di dalam vektor desain itu, kita itu sebenarnya membuat line art supaya nanti gambar yang kita buat itu terhubung satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau adik-adik semuanya perhatikan, sebelah kanan dan sebelah kiri, ini Bang Cok siapin, kanan itu yang berwarna, kiri itu yang line art-nya. Jadi kalau diperhatikan tuh, ya di pinggir-pinggirnya, nah ini sebut line art-nya nih. Gitu. Jadi dia menghubungkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ketika dikasih warna, maka jadinya seperti ini. Oke, itu namanya line art. Nah, line art itu sendiri dibuat nanti gampang ya, nanti ada tools-nya di dalam PowerPoint dibuat. Kita tuh kalau menggambar tuh kan paling agak susah kalau manual itu menggambar kalau kita menggaris. Nah, tapi kalau di dalam software atau di sekarang nih ya, di PowerPoint itu gampang. Kita cuma klik gitu doang. Jadi hari ini tuh cuma belajar klik doang sampai selesai. Nah, tapi perlu diperhatikan nanti ada beberapa trik bagaimana klik-klik itu tadi bisa menghasilkan vektor desain yang bagus seperti itu. Oke, ini kalau kita contohnya 4 palet ya, palet 4 warna. Next. Nah, ini kalau yang lebih banyak lagi. Oke. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8 palet warna. 1 nih, 2 bagian sininya, 3 gitu dan seterusnya. Oke. Nah, berhubung belum selesai nih, jadi Bang Ucok ngambil desain yang ini, gambar burung Garuda ini. Ini burung apa nih? Phoenix Alpha Garuda yang tau dah. Burung ini, Bang Ucok cetak di dalam media kaos. Nanti pertemuan kedua, Bang Ucok pakai kaosnya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang lebih banyak, lumayan lebih banyak. Nih, ada yang tahu ini siapa? Oke, yang suka superhero pasti kenal nih siapa, si om botak ya, Saitama. Perhatiin paletnya, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh, ada 10 palet. Dan warna ini semua ada di dalam satu gambar ini. Gitu. Oke.
Jadi ternyata pakai PowerPoint kita bisa bikin desainnya seperti itu dan mudah. Oke, hari ini kita akan belajarnya. Nah, itu pengantar sedikit dari Bang Ucok. Sekarang kita itu ya pengantarnya. Sekarang kita masuk ke dalam latihannya. Kita pemanasan dulu. Tadi udah download semuanya? Oh, sorry. Access drive. Oh, sebentar ya. Sorry, belum dibuka. Oke. Nah, ini silakan di... Silakan di-download ya, nih. Maaf. Lupa dibuka. Oke, ini dia. Silakan di-download dulu. Jadi ada dua file. Ada dua file. Ini dia. Yang pertama ada file gambar burung Garuda. Udah download semuanya? Oke, di-download dulu. Belum bisa. Bisa download nggak? Minta request lagi. Mau request lagi? Sebentar. Saya buka dulu. Oke. Dicoba. Masih minta akses. Minta akses ya, Pak. Benar. Iya. Pakai emailnya. Oke, sip. Nih. Coba yang ini. Oke. Oke, coba di download ya. Kira bisa di download? Cek di kolom komentarnya. Oke, bisa Kira? Bisa. Muklis, bisa? Oke. Fadlan, Naswa. Halo, Fadlan, Naswa, kalian bernapas? Oh, bisa. Naswanya agak malu-malu nih orangnya. Oke, Naswa bisa ya. Fadlan, bisa Fadlan? Oke, sekarang dibuka ada dua file. Dua ya filenya ya. Yang satu itu ada file... Oke, yang satu itu ada file... burung Garuda, gambar yang ada burung Garuda. Nah, kita pemanasan di gambar burung Garuda dulu ya. Oke. Nanti teman-teman semua mencoba membuat seperti ini dulu. Dari burung Garuda. Kelihatan ya share screen-nya? Oke. Sekarang, di sini kalau diperhatikan, tadi kan gambarnya yang ini nih. Oke. Ini kan gambar awal yang di-download sama teman-teman semua. Nah, bagaimana kita membuat yang seperti ini dulu? Pemanasan untuk membuat gambar vektor yang seperti ini dulu. Pemanasan juga lumayan, mungkin nggak ribet lah ya. Ini agak banyak duri-durinya aja. Oke, di sini udah ada paletnya. Ada tiga palet, tiga warna.
Sekarang teman-teman semuanya klik di area insert. Oke. Sudah di insertnya. Gak apa-apa ya, semuanya sambil ini aja dinyalain audionya, jadi nanti Bang Ucup bisa dengar. Kan kita gak rame nih, cuma 5 orang. Nah, itu Bang Ucup bisa dengar suaranya. Oke. Diaktifin aja audionya, gak apa-apa. Oke. Insert. Ini ada shape. Nah, jadi kita lebih banyak nanti mainnya di sini. Shape, pola ya. Jadi di PowerPoint itu banyak pola-pola yang udah disiapkan. Nah, untuk hari ini, sebenarnya kita nggak harus menggunakan semua pola ini kalau untuk menggambarnya. Kita cukup menggunakan pola, menggunakan shape yang ini. Namanya curve. Oke. Nemu? Nemu nggak? Pola curve-nya. Coba saya cek dulu satu persatu. Ini ya, kalau nemu curve-nya, coba dibuat seperti ini. Klik 1, 2, 3, balik lagi ke awal, 4. Oke. Sudah? Bisa nggak dibikin kayak gini? Halo, halo. Ya, lanjut. Lanjut ya, sip. Gak apa-apa, bersuara aja nanti kalau misalkan udah bang gitu. Kalau misalkan ada yang bingung, ini gimana nih caranya bang gitu ya. Oke, ini delete ya. Sekarang kita mulai membuat shape burung garudanya. Oke, kita klik ini. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah sini, tengah-tengah. Oke, ikutin ya. Klik satu. Oke, sudah? Ucup, agak naikin temponya ya. Klik dua. Sorry, klik dua di sini. Terus naik dikit, klik tiga. Turun dikit, klik. Oke. Naik lagi. Mana, Pak? Klik. Turun lagi. Klik ke sini, klik ke sini, klik naik lagi, klik sini, klik turun dikit ke sini, klik ke sini, klik ke sini, klik lagi. Nah, jadi kita kayak bikin duri-duri aja gitu. Klik, terus nanti kita ketemunya di, nah klik di sini dulu. Nah, fungsi gambar yang kita siapkan, ini klik dulu ya. Oke. Di stop dulu, nggak usah diapa-apain dulu. Jadi fungsi gambar yang ada di sini, itu tujuannya buat kita itu, ini nama istilahnya tracing, atau bahasa Indonesianya menjiplak. Tapi menjiplaknya kita nggak jiplak penuh gitu. Kita hanya mengambil bagian-bagian gambar burung Garuda ini untuk kita buat siluetnya, untuk kita buat shape-nya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ya, masih ini kalau dilihat nih, talinya masih belum putus. Nanti kita kembali ke sini loh, kembali ke titik awal. Nah, sekarang kita ikutin kakinya, klik di sini. Oke. Ke sini. Halo. Oke. Ayo Lingkar langsung ya Lingkar ya. Mana cek ya? cek di komentar kamu download yang ada Kak Ucup siapin di kolom komentar. Komentar apa? Cek di komentar di ininya, di apa? Di Zoom-nya. Di chat enggak ada. Oh, nanti gua cek saya kasih deh ininya. Kak Novi boleh bantu ya Kak Novi ininya. Kasih link-nya. Oke, teman-teman yang lain lanjut ya. Kita klik di sini. Oke, klik di sini. Klik di sini. Jadi kita agak ngikutin kakinya. Oke, klik di sini. Sekarang naik dikit. Nah, klik di bagian sini. Oke. Sekarang ikutin buntut burungnya. Sini. Klik.
Nah, sekarang kita bikin kayak berduri lagi. Klik. 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 Nah, klik di sini. Kalau udah, kita naik ke atas, balik ke cari titik semula. Tuh, mulai kelihatan tuh gambarnya. Oke? Okay? Kalau ketemu gambarnya, kita klik. Ya, hati ya. Oke. Okay. Sampai di sini. Sampai di sini. Oke, okay. Yang ngikutin tadi. Yang ngikutin tadi siapa? Yang berhasil sampai jadi setengah sayap Garuda. Ayo, ini baru pemanasan. Gimana? Oke. Udah ada nih terus. Dada. Kamu download ya linker ya. Kamu download. Download. Okay. Ada dua file, kamu buka yang gambar burung Garuda. Iya, ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Hafiz, Muklis, Keira, Nashwa. Dapat, tapi kayaknya direvisi gitu. Oke. Okay. Dapat direvisi enggak apa-apa, masih awal. Keira gimana, Keira? Nashwa bisa? Dan nih kalau cocok tuh. Nanti kamu ikutin apa petunjuk dari coach nanti lingkar ya. Kita masuk step kedua. Nashwa bisa Nashwa? Oh, Nashwa bisa. Oke. Okay. Yang lain mana? Bafan, Fadlan. Keira, Keira ini ya. Keira masih aktif Keira? Bafan mana Bafan? Oke, okay, masih nyoba Nashwa. Bafan tidur sepertinya enggak bisa ikut. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke step berikutnya. Oke. Nah, kita masuk ke step berikutnya ya. Kalau udah jadi seperti ini. Nih, gambar gini. Oke, lingkar. Ya. Oke, this is for you following. Oke, pertama ngapain dulu nih? Nah, kamu ambil ini shape. Kamu udah biasa ya. Kamu ke shape. Ya. Insert. Ke insert ya, shape. Insert. Shape. Kamu pilih ini, namanya curve. Oke. Klik. Okay, curve. Dah. Perhatiin, kamu bikin begini. Satu, dua. Kamu ikutin gambar sayap burung Garudanya. Oke, okay? Kamu ikutin gambar sayap burung Garudanya. Saya mau punya okay? Ini nih, desain biru ini nih. Belum, nggak pakai desain biru. Ikutin gambar burung Garudanya yang di sini. Ikutin. Oke. Okay. Okay? Kamu selesaikan sampai... Saya curve burung Garuda ini. Ya. Ya. Sampai mana? Sampai setengah begini. Oke. Okay. Yang biru yang Garuda ini. Ya, Garuda yang hitam. Ya. Oke. Okay. Kamu lanjutin ya. Oke. Okay. Buat teman-teman yang lain sambil lingkar juga nanti dia bisa ngikutin. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke step berikutnya. Step berikutnya ngapain? Ini kamu copy Ctrl C, klik dulu ya gambarnya ya nih. Klik dulu shape-nya. Cara curve-nya gimana sih? Cara curve-nya. Kenapa? Cara curve-nya. Kamu klik sekali, kliknya sekali doang, klik gitu. Klik sekali terus. Klik lagi ke ngikutin gambar sayap burung Garuda. Kayak gini, lingkar, perhatiin. Ya, klik di sini, klik gitu. Oke? Oke. Sampai nanti kamu balik lagi ke titik semula. Oke? Okay? Alright, iya, oke. Oke, melanjutkan ya, kayak gini. Oke? Okay? Alright, go. Nah sekarang teman-teman yang lain ya, klik yang tadi. Kalau sudah, okay, klik shape-nya, Ctrl C, okay, Ctrl ya, tekan Ctrl C, Ctrl V. Itu kalau pakai keyboard. Kalau nggak pakai keyboard, klik kanan, copy, okay, klik kanan di area kosong. Copy. Nih. Pas. Okay. Kalau mau cepat pakai keyboard aja. Okay. Ini kamu copy ya. Saya ulangin ya. Ctrl C, Ctrl V. Kalau sudah seperti ini, kita klik format. Format. Sudah ya, format ya. Terus nih, pilih namanya rotasi, rotasi. Pilih horizontal. Nah,
Jadi dia mirroring. Dia membuat sayap yang sebelah satu lagi. Jadi kita nggak perlu lagi nge-tracing lagi sayap yang sebelahnya. Oke, klik horizontal. Sekarang, sampai di sini teman-teman semua? Kalau cok kayak gini bukan nih. Oke. Ya saya udah tapi agak jelek sih. Nggak apa-apa, ini kita pemanasan dulu. Lingkar, yang penting nanti kamu lihat di screen kira-kira sama apa enggak sama yang Kak Ucok buat ya. Ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman yang lain udah di sampai di sini, copy jadi dua. Saya lihat. Sudah? Teman-teman semua? Oke. Okay. Saya lanjut ya. Kalau sudah, sekarang pepetin sedikit ke tengah, jadi kasih kira-kira segini. Oke, segini ya. Segini. Terus, tekan shift, cari di keyboardnya tulisan shift di sebelah Z biasanya. Terus copy paste. Ya, kamu kalau udah setengahnya, kamu copy paste ya. Oke. Okay. Kamu mirroring, kamu rotate. Ctrl C, V ya? Ya. Oke, buat yang lain, tekan shift. Terus, klik gambar sayap yang satu lagi. Cara gitu. Rotate-nya gimana sih? Cari kayak mirror gitu. Format di sini. Di rotate, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nih, kalau udah ada dua begini, ya, yeah, klik align di sini. Pilih top. Nah, dia akan mensejajarkan. Oke. Okay. Kalau sudah yang seperti ini, pilih nih, kita mergerkan dia. Ya, pilih ya, union. Di align, di rapetin dulu gitu. Ya, rapetin dulu. Terus di grup. Nah, saya ulangin ya, nggak perlu di grup. Kita nggak pakai grup sekarang. Nanti okay. Ya apa? Pakai ya, merger dulu. Jadi udah diklik dua-duanya, pilih merge shape. Merge shape. Union. Klik. Nah, jadi dia bakalan jadi satu shape nih. Tuh. Dia sudah tidak terpisah lagi. Oh, ada merge shape sih saya. Oke. Okay. Ada di sini lingkar di bagian dekat text box dia. Oke. Okay. Sampai di sini saya stop share dulu. Gimana? Oklis aman? Yeah. Oke, okay, ini punya lingkar. Oke, okay, lingkar thank you. Yeah. Stop mana share. Mana ada? Oh, enggak ada. Kamu PowerPoint berapa kamu? 2010 kali. Ya, kamu grup aja. Kalau nggak ada, grup aja grup. 2010 ya? Ah, ya. Grup aja grup. Hah? Di grup aja. Lingkar di grup aja. Apanya? Sayapnya tadi. Gimana? Muklis gimana? Di share screen gini. Bagaimana? Iya, share screen. Mau lihat hasilnya gimana. Oke, okay, sip. Great. Good job. Saya lanjut ya. Oke, okay, boleh yang lain. Sekarang lanjut. Gimana nih? Saya nggak ada merge shape gitu. Di grup aja, lingkar. Di grup. Maksudnya di grup? Bikin grup. Di grup. Control G. Okay. Oh, control G. Kaira. Gimana, Kaira? Control G. Nah. Tes, Kaira. Naswa masih nyoba belum di mirror. Naswa mau lihat hasilnya seperti apa Naswa? Oke. Okay. Hafiz, share screen Hafiz. Kamu udah jadi belum? Ayo Hafiz share screen. Keren. Sip. Oke, okay, thank you, Hafiz. Lanjut. Kaira, ada suaranya, Kaira? Halo, Kaira? Bentar ya. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, kalau teman-teman. Nanti masing-masing tetap share screen ya, seterusnya. Oke, okay, kita lanjut step berikutnya. Ini ada Fadlan nih. Ya, Fadlannya lagi malu-malu dia mau ngobrol.
Oke, okay, lanjut ya. Yeah. Kita lanjut ke step berikutnya. Kalau sudah di merger, yeah, sekarang ini outline, shape outline, ya, klik gambarnya, terus pilih format ya, klik format. Nah, format ini shape outline ya, terus ya, format ini tujuannya adalah untuk kita mengubah, mengedit yang kita kita hilangkan outline-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pilih fill. Nah, kita ganti warnanya. Nah, fungsi dari palet adalah memilih menyiapkan warna yang kita pilih. Ini, kita pilih warna merah yang paling gelap. Ini dia. Tunggu, kita ke shape fill terus klik apa? Fill, pilih eyedrop. Oh, eyedrop. Ya, eyedropper. Enggak ada eyedropper saya. Tuh, klik paletnya. Apanya? Nih, eyedropper. Enggak ada. Bentar, ada enggak? Enggak ada eyedropper saya. Oke, coba lingkar share screen. Saya mau lihat. Saya stop dulu. Eyedropper, fill, oke, kamu pilih more fill color, iya, custom, oke, kamu pilih warna, balik ke standar, ya, kamu pilih warna merah yang gelap, ya, ini, dah, oke, ya, okay. Ya, sekarang sip, balik ya. Saya screen-nya di oke. Okay. Saya lanjut. Lanjut ya. Sekarang kalau udah yang satu ini oke. Okay. Pilih selection pen. Pilih selection pen. Oke, selection pen. Ada nggak teman-teman? Apa? Punya selection pen nggak? Ada nih. Ada. Nah, apa itu selection pen? Apa? Selection pen itu adalah semua objek yang ada di dalam workspace kita ada di sini. Misalkan ya, picture. Nih gambar Garuda. Ini yang paling belakang nih, yang paling bawah posisinya. Di tengah ada group, ada palette, ini dia. Paling atas ada freeform. Nah, yang ini kita ganti nama. Jadi misalkan shape 1. Di form yang mana? Di form yang mana? Gitu. Oke. Klik ya di sini. Nanti ketemu nih. Kalau kita klik gambarnya, nah ada nih di sini. Oke, kita ganti namanya. Terus ini bisa kita hilangkan. Yang mana ganti namanya? Yang mana freeform yang mana? Freeform ganti nama shape 1. Ya ada yang banyak nih freeformnya. Oh, kamu ada ada 2. Kamu di grup aja di grup bagian grup. Enggak. Grupnya okay. Grup 5 namanya freeform. Ya, kamu ganti di shape 1. Nah, ini gambar mata ini fungsinya kalau kita klik dia menghilang kalau dia begini. Kalau kita munculin lagi gambarnya muncul lagi. Oke, okay? Tujuannya begitu ya. Nah, ini namanya kalau di software design namanya layering gitu. Nah, ini membantu kita untuk mendesain. Mungkin Muklis sudah familiar Muklis ya. Jadi Muklis di PowerPoint itu juga ada Muklis namanya layer. Oh iya sih. Enggak cuma di beritahu. Iya. Oke, okay, lanjut ya. Kita ke step berikutnya membuat shape yang kedua ya. Oke. Okay. Ini saya lebarkan sedikit. Nah, kita main fill-nya lagi, misalkan kayaknya kurang lebar, boleh dilebarkan. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke shape kedua. Insert lagi, pilih shape lagi, pilih curve lagi. Oke, nah terus sekarang kita mulai lagi. Tapi sekarang memulainya tidak ngikutin shape yang di kita buat tadi ya. Jadi gini. Dari sini
Kita klik begini. Kita bikin kepalanya. Enggak bikin. Belum bikin kepalanya. Enggak bikin kepalanya. Klik di sini. Oke. Terus klik di sini. Terus klik di sini. Jadi kita ngekliknya itu usahakan duri-durinya itu tidak begitu apa namanya tertutupi sama shape-nya sebelumnya gitu. Oke, terus ini begini. Oke. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kakinya nggak dibuat. Kita cuma ngambil sayapnya aja. Terus ke sini lagi. Oke. Lagi. Ke sini. Oke. Baru naik ke atas, kita balik lagi ke titik semula. Nih. Oke. Tante ikut ya. Oke, untuk Nashwa kalau nggak bisa di merger, Nashwa bikin grup ya. Jadi kontrol G aja Nashwa. Oh, iya masih caranya. Oke. Okay. Untuk Kaira, Kaira pakai. Oke. Okay. Oh ya, Kaira pakai. Mungkin Kaira pakai yang sisi kirinya atau sisi kanannya? Hmm? Kiri atau kanan? Kiri, sebelah kiri. Kiri aja ya, masalah. Oke, buat teman-teman yang nggak bisa di merger, mungkin PowerPoint-nya versi 2010, di grup aja. Jadi, caranya begini. Oke, caranya begini. Oke. Misalkan, ini Bang Ucok bikin jadi... Oke, ini. Nah, ini klik satu, klik dua. Oke, kita ratakan. Nah, klik kanan, grup, pilih grup. Kalau yang nggak bisa merger, oke? Okay? Di grup. Oke ya, untuk Kaira sama Nashwa. Jadi caranya, diklik dua-dua shape-nya, kalau nggak bisa di merger, klik kanan, grup, pilih grup. Oke? Okay? Atau caranya juga, misalkan diklik dua-duanya, kontrol G. Oke? Okay? Itu. Control plus G. Nah, itu cara grup dengan keyboard. Kok saya nggak berwarna? Diganti warnanya. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya merger dulu. Nah, udah jadi nih sayap kedua. Oke, sayap kedua. Kita ganti ya. Fill outline-nya hilangkan kayak tadi persis. Pokoknya semua shape yang kita buat. Warnanya warna apa? Apa? Warnanya warna apa? Warnanya, kita pilih warna merah. Dari merah tua sampai merah muda. Oke. Jadi, outline-nya kita hilangkan. Semua shape yang kita buat, hilangkan outline-nya. Setelah dihilangkan outline-nya, oke, kita ganti fill color-nya. Oke, okay. Terus saya apa di duplicate ya, di copy paste dulu. Jadi sudah ketemu dua sayap. Oke, okay, tunggu. Okay. Sekarang yang sudah boleh share screen, saya mau lihat. Dari siapa dulu? Hafiz. Hafiz belum? Oke, okay, Hafiz. Nah, oke, okay, good. Thank you, Hafiz. Good job. Muklis? Misalnya nih. Oke, okay, lingkar dulu, silakan. Salah, tunggu dulu. Salah. Tunggu dulu. Stop. Oh, lingkar dia nih. Lingkar bikin kupu-kupu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang penting teorinya sudah tahu. Kamu lingkar, outline-nya kamu hilangkan, tuh masih ada outline-nya itu. Oke. Oke, thank you, lingkar. Lanjut, Muklis, sudah belum? Oke, okay. Coba dilihatin dulu. Oh, bisa. Oke, okay. Sip.
Oh, masih ada outline-nya? Ya, outline-nya, ya, outline-nya dihilangkan ya kalau masih ada ya. Dihilangkan. Keira, gimana Keira? Nashwa? Fadlan? Fadlan? Nashwa? Keira? Ini belum share screen nih, yang mulia nih, penasaran. Oke, Nashwa. Oke, Nashwa yang ini yang pertama Nashwa ya. Jadi nanti Nashwa itu digrupin dua-duanya. Oke, kamu kontrol, kamu grupin dua-duanya. Tekan shift kalau mau digrupin. Jadi tekan shift pertama, tahan shift. Oke. Okay, terus format, klik format. Udah. Di format klik di format yang di atas itu, klik udah, format. Udah, oh, udah. Oh, udah di G. Oh, ya udah. Biasanya gini, Nashwa. Oke. Hilang nih outline-nya. Oke, okay, buat teman-teman perhatiin dulu ya. Saya coba tunjukin lewat Nashwa. Nashwa di Ctrl Z dulu, undo. Oke, okay. Nih perhatiin nih, perhatiin. Itu sepertinya belum rapih nih. Urut apa namanya? Masih ada yang sedikit ke atas, sedikit ke bawah. Nah, sekarang caranya format, klik format. Format. Ya, format. Sip. Nah, terus pilih gambar yang tulisan di bawah view sebelah bring forward itu. Sebelah bring forward. Oh, oke. Okay. Align. Pilih align. Align. Ya, klik. Pilih top. Align top. Nah, dia lebih rapi itu. Sekarang Ctrl G. Kamu bisa kok merger tuh. Nih. Ke kiri ada text box. Di bawah text box ada merger. Iya, ini union. Klik. Nah, sekarang udah jadi satu. Oke, terus lanjut. Outline-nya kamu ganti. Klik outline. Ya, shape outline. Klik. Outline. Ya, terus pilih no outline. Oke, sekarang fill color-nya. Fill. Oke, okay, kamu eyedropper, pilihnya eyedropper. Nah, oke, okay, kamu pilih warna merah paling tua. Merah gelap, ya. Sip. Tuh, jadi oke, okay, Nashwa dilanjutin ke shape berikutnya ya. Iya. Gunain curve-nya lagi tadi. Oke, okay, thank you Nashwa. Oke. Okay. Saya outline-nya nggak kehilang nih, lihat nih. Oke, okay, coba lingkar. Nah, jadi ini masih ada outline kan, lihat tuh. Oh, masih ada. Klik ada gambarnya. Text outline-nya. Bukan text, shape. Shape outline. Oh, shape outline. Allah. Oke. 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 Sip. Keira gimana, Keira? Halo, Keira. Ya, Keira share screen boleh. Keira ada suara, oke, ini dia. Kita lihat nih hasilnya Keira. Oke, okay, good. Udah terus, udah nih terus di grupin nggak? Keira di merger ya atau gimana Keira? Merger apa grup? Oke, okay, di ini Keira coba di apa di besarkan ininya full screen ya. Yeah. Oke, okay. Sekarang coba klik format Keira. Format coba kamu, oh kamu punya merger ya, berarti ini udah kamu merger. So, berarti Keira bisa di merger ini. Oke, okay. Sekarang berarti kamu bisa punya eyedropper. Oke, okay, thank you Keira, keren. Fadlan gimana Fadlan? Kamu bangun, udah bangun belum Fadlan? Udah bisa kok. Oke, lanjut aja. Fadlan. Bevan mana Bevan? Bevan tidur. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke step ketiga ya. Aja ya, Pak, kita masih. Tadi yang step kedua ngulang kayak tadi kan yang pertama. Ya, Cuman nanti bedanya dibedain ya, warnanya. Benar, benar. Bedain warna doang. Jadi sebenarnya pengulangan ya. Jadi yang menarik di vector art itu, kita tuh sebenarnya mengulang gambar yang sama, cuman dibedain bentuknya aja. Gitu aja sebenarnya. Gampang.
Oh, nah, berarti sekarang jangan di copy paste gitu. Oh, jangan. Kalau di copy paste capek kita kita ngedit-ngeditnya gitu. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke step ketiga. Nah, kalau ketiga, karena paling depan, kita sekaligus nih si kepala Garudanya ini kita gambarin. Oke. Kita mulai dari ini ya. Dari apa namanya? Paruhnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan ada bulu-bulu dikit nih. Ya tambahin dikit-dikit aja. Kita bikin kepalanya ya. Bikin kepala sama sayap-sayapnya juga. Nah, sampai di sini. Klik. Oke, saya stop sampai sini dulu. Oke, nanti kita lanjut nih. Ini kita lanjut. Kita lanjut. Klik di sini. Oke. Klik di sini. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Terus aja kita klik ya. Ini kerja kita hari ini klik-klik doang. Oke. Bukan bikin sayap-sayap mulu sih. Ya dong. Oke. Saya tambahin sini. Nah, sekarang kan ini Garuda nih ceritanya nih, kepalanya nih. Oke. Saya teruskan sampai sayap ke dua. Biar gampang aja sebenarnya. Kedua, ke kanan. Ya, kenapa? Karena nanti kepalanya kan nggak sama nih. Ntar kalau kita copy, kepalanya ke kiri, ke kanan. Nggak mungkin kan? Iya. Tapi, masa ke Garuda mukanya ntar ada dua? Ntar kita diincer sama polisi ntar. Merubah. Nama negara. Lanjut ya, terus ya. Pokoknya terus klik aja. Sampai maghrib. Wah. Oke, nih. Sampai di atas nih. Terusin. Kita cari titik awalnya. Tuh. Oke. Oke. Tunggu ya. Kalau sudah diulangi lagi ya. Jadi outline-nya dihilangkan. Oke, fill-nya diganti di sini. Oke, outline-nya dihilangkan. Nah, biasanya kalau di awal pasti ada problem, pasti oh kayaknya bentuknya kurang pas gitu. Kayaknya belum kece nih, pengen diganti lagi misalkan, enggak apa-apa gitu. Contoh yang mau siapkan yang ini, contoh yang ini dikerjakan sekitar 2 kali ngulang gitu sampai dapat feel yang pas kayak gitu. Oh, ini kayaknya udah pas nih, udah selesai gitu. Saya bikin dulu ya. Oke. Okay. Nah, tunggu oke. Beda kan ini kayak Garuda kurang makan. Kalau ini kan Garuda sejahtera nih. Beda. Gitu. Karena emang butuh feel-nya lagi biar lebih enak. Oke. Okay. Sekarang bagian kalau udah di tiga-tiganya. Oke, okay, kalau udah di tiga-tiganya, sekarang berarti ini di sini ada shape satu tadi ya, yang paling belakang. Paling bawah, ini yang kedua, ganti namanya. Kenapa diganti nama? Sebenarnya tujuannya biar kita mengingat gitu. Jadi nanti yang mana nih, shape yang mana nih, posisi yang paling atas gitu. Gantinya nggak harusnya juga nggak apa-apa, misalkan nih, sayap plus kepala, misalkan. Gitu. Ini ganti jadi sayap dua, misalkan. Sayap satu. Sayap belakang, misalkan. Ini sayap tengah. Oke, kayak gitu. Boleh banget. Jadi nggak harus gimana-gimana. Oke. Sebelum saya minta share screen semuanya, kita tambahin terakhir untuk latihannya. Terakhir, insert lagi. Oke, nah kita klik dari sini. Ada yang chat? Enggak. Oke. Okay. Insert ya. Kita buat nih pita yang di bawah yang gambar Bhinneka Tunggal Ika-nya. Oke. Okay. Klik di sini. Ikutin terus. Begini. Nah, kalau karena ini kecil ya di sini ya, kita buat agak sedikit melebar ke sini. Jadi satu
dua, tiga, nah, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, balik. Nah, tuh kira-kira begitu jadinya. Oke, jadi untuk pitanya kita buat kayak gini aja dulu nih. Jadi biar biar kelihatan nih bahwa burung garuda itu memang dia megang lagi mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, balik lagi sama ya. Outline-nya dihilangkan, fill-nya kita ganti pakai warna yang pertama tadi yang paling kecil. Nah, di sini nanti Oncok tunjukin bagaimana ini kita pindahin posisinya. Oke. Semuanya diperhatikan dulu ya. Diperhatikan, kita pindahin dia, apa namanya, posisi dia di pen-nya. Oke, ini mau copy dulu, Ctrl-C, Ctrl-V. Terus, rotasi dulu. Oke, akhirnya disamain. Nah, warnanya warna apa nih? Ya? Warna apa? Warnanya warna merah tua. Oke, okay. Ini merger. Nah, kalau sudah di merger, oke, okay, udah union. Ini kan posisinya paling atas nih, paling depan berarti. Nah, Bang Cok pindahin. Ini tinggal diklik tahan, drop. Jadi dropping ke mendekati si sayap belakang ini. Clear. Nah, tuh. Posisi dia pindah. Akan tadi drop. Begini. Ini sekarang begini. Oke, okay, dia pindah. Cok, ini punya aku nih. Lihat deh. Oke, okay, udah silakan, silakan. Biar ada selectionnya gimana? Eh, tunggu sebentar, Nengar. Siapa, Naswa? Cara biar ada selection itu, kayak layer itu ya? Oh, ini. Oke, okay. Kamu pilih selection pane. Oh. Mm-mm. Nanti dia keluar. Kan nih, kacau. Punya lingkar mana? Oh, selectionnya gitu dulu. Mana-mana? Ini selectionnya kacau di jarak. Ya, mana ya. Lama banget, lingkar lama banget. Eh, maghrib ini. Kita nggak bisa nih. Udah sambil dicoba dulu. Kalau cok, ini jangan skip. Yaudah, ya. Yaudah. Oke, siap. Kamu jadiin satu dong, ditengahin semuanya. Jangan dipisah-pisahin. Ntar kamu mutilasi tuh namanya, garudanya dimutilasi tuh. Masih ada tuh, ininya. Outline-nya. Outline-nya. Okay. Ya, hilangin dulu outline-nya. Garudanya jangan kamu mutilasi. Kasihan. Oke, okay, udah. Nah, itu juga tengahin. Nah, gitu dong. Kayak gini. Ya. Warnanya dibedain dong, bedain warnanya. Aduh, warnanya. Teal. Yang mana nih warnanya? Ini yang agak pokoknya membuat dia beda. Oke. Okay. Thank you, yes. Lingkar. Ya. Oke, okay, thank you, nah, Lingkar. Nah, terus siap. Oke. Okay. Nah, terus siap. Oke. Okay. Semuanya beres sampai di pita. Sampai bikin pita garudanya. Nih, sampai yang ini sudah beres semuanya? Oh, itu belum saya. Kalau sudah oke, okay. Ini okay. Ditiket dulu biar burung garudanya sejahtera dikit lah. Kasian burung garudanya kayak nggak makan. Nah, jadi biar pitanya ke belakang di gimana? Oke, okay. Oh, caranya. Jadi klik di apa misalkan ini ya, kan posisi dia misalkan paling atas nih. Oke, okay. Caranya nih di pen. Oke, okay. Novi kelihatan ininya, selection pen-nya? Iya, kelihatan. Oke, okay. Di pen itu ini tinggal kita drag aja. Kalau dia ke sini berarti dia di bawah sayap yang ini. Begitu. Nah, berarti kalau kita mau ke sayap paling belakang, kita ke sayap yang ini. Tuh, jadi dia ke belakang. Jadi cuman pindahin aja. Jadi cuman drag aja. Yang ini pindah. Kayak gitu. Oke. Okay. Mau saya bikin ini dulu nih, bisa tinggal atas, ini kata balik aja dulu.
Bikin apa? Bineka Tunggal Ikanya dulu nih. Oh, tulisannya nggak usah dibikin. Biarin aja. Kita belajar. Oh, iya, maksudnya kakinya gitu. Oh, iya. Pitanya. Nah, kalau sudah, karena ini sayap belakang ya, sama-sama sayap belakang ya. Ini saya, apa, Bang Cok merger lagi. Oke. Sip ya. Nih. Oke, lanjut ya. Saya bikin ini dulu. Oke. Ada yang mau Cok share. Jadi gini, ada cara kita mengedit shape ini persis kayak kita mengedit shape yang ada di software design. Contoh, kita bisa mengeluarkan titik-titik yang kita klik tadi dalam bentuk kita nyebutnya biasanya di apa ya, dot ya istilahnya kali ya. Jadi kita klik shape-nya dulu. Oke. Ada edit shape. Tadi yang 2010 ada kok, udah ada sini. Edit shape, edit point. Nah, tuh keluar tuh titik-titik tuh. Nah, titik-titik ini bisa kita geser. Jadi begini. Tuh. Wow. Nah. Oke. Okay, Muklis ya. Jadi PowerPoint bisa nyaingin Photoshop, bisa nyaingin Illustrator. 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 Karena basicnya vektor, makanya dia mensupport untuk edit yang seperti ini. Oke. Okay, silakan. Ini untuk tambahan ya. Ulangi dong. Oh, tadi ulangin. Oke. Okay. Caranya klik shape-nya. Oke. Okay. Klik edit shape. Edit point. Edit point. Nah, tuh ini yang kita klik nih, titik-titik ini yang tadi kita klik. Oh, iya. Oke. Nah, itulah inti bagaimana kita membuat vektor desain menggunakan PowerPoint. Jadi kita harus tahu dulu tools-nya, tekniknya, sama beberapa fasilitas yang disiapkan sama PowerPoint itu untuk kita mengubahnya. Nah, kalau misalkan, oke, ini kayaknya kurang kece, tunggu, saya hilangin gambar Garudanya. Ini kan gambar Garuda masih ada nih. Boleh di-delete, boleh dihilangkan. Seperti ini. Oh, coba kayak gini bukan nih? Lihat. Oh, coba mana? Mana? Stop dulu dong screen-nya. Ini gak bisa nih kalau. Yaudah. Coba lingkar gimana? Kayak gini. Wih, Garudanya hitam semua. Oke, okay, sip, good. Itu keren itu. Warnanya apa warnanya? Warnanya warna merah gelap yang pertama ya. Warna merah gelap, oke. Okay. Oke, okay, sekarang saya mau minta semuanya share screen satu persatu dari Hafiz. Hafiz ngemil apa, Hafiz? Oke, okay. Terus mulai ngerti ya, berarti ya ada. Ini tapi nggak bisa nambahin anchor point gitu ya? Oh, nah kelemahan yang ada di PowerPoint itu kayak gitu. Mungkin nanti karena tahun ini 2020 PowerPoint lagi gila banget gara-gara bisa desain. Yeah. Orang mulai nge PowerPoint bisa desain. Mungkin nanti dari Microsoft-nya bakalan nambahin banyak tools di PowerPoint biar lebih lengkap gitu. Wah. Seperti itu. Sekarang, Muklis. Yep. Yep. Oke. Style-nya kelihatan banget ya. Style-nya kelihatan banget. Oke, thank you, Muklis. Sekarang lanjut. Nashwa. Belum jadi. Oh, yaudah, selesaikan ya. Keira. Yo. Oke. Okay. Wih, keren. Nah, Keira berarti
tinggal ini ya Kak Ira ya, coba ya benar. Kayak gini lihat nih lihat aku. Thank you Kak Ira. Oke, sekarang ya, kita coba kayak gini kan tuh. Lingkar. Udah, oke. Okay. Ya, yeah. Sip. Siap, siap. Nanti jemput aku kan kalau udah selesai ya. Lanjut. Fadlan, kamu belum ngelari nih Fadlan. Ayo. Fadlan, ayo cepat Fadlan. Fadlan, Lingkar kangen sama kamu Fadlan. Woi, gila. Gokil, gokil, gokil. Tuh, itu yang jam. Warna merah. Yang warna merah kayaknya hilang satu ya. Lupa tadi. Ini siapa yang nih? Yang paling atas, ini... yang satu ada kakinya, satunya enggak. Ini Novi ya? Iya. Oke, oke. Iya tuh hilang satu. Kakinya dimutilasi, ampun. Daripada suka dimutilasi. Fadlan skip. Ampun dah, Fadlan. Fadlan. Oke, nah. Itu materinya. Jadi, terus di save nih. Di save. Silakan save namanya apa aja. Bebas. Di export. Kalau di export nanti belakangan. Belakangan nanti kita ada waktunya nanti. Ini apa ini? Oke. Bang Cek contohin dari yang Bang Cek buat ya. Misalkan ini. Keren. Oke, okay, kalau diperhatikan kan ya, sama ya sebenarnya. Jadi klik, 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 klik terus gitu kan. Kita klik sampai jadi gitu. Nah, ini karena banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 layer nih yang mau untuk atur. Dimulai dari paru, apa? Dari ini, terus di ini, sampai ke paruhnya, sampai yang paling belakang. Seperti itu. Nah, jadi juga sama kayak yang... ini, nah, kalau diperhatikan, jadi nih di bagian hitam-hitam ini, tuh, kalau tadi kita ngeklik kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya, nah, sebenarnya kita bisa juga membuat yang lebih berbentuk lagi gitu. Jadi, Mbak, gambarannya persis kayak kita menggambar sebenarnya. Bedanya, kita dari titik ke titik yang lain gitu aja gampangnya. Oke, okay. Nah. Kalau mau dilihat, misalkan ya, ambil yang ini, format, kita cek selection pane, tuh perhatiin tuh. Banyak banget ya. Ada. Ini sudah di grup semuanya, misalkan nih, kita cek nih. Cuman ada dua grup, cuman ada grup ini dan grup ini. Tapi kalau kita pecah grup yang ini, terbagi dari dua grup juga, ada grup yang ini sama grup yang ini. Pecah, tuh. Ada dua grup, ada grup ini, ada grup yang ini. Nah, terus kalau ini kita pecah lagi, tuh banyak lagi dia. Jadi ada banyak di dalamnya. Nah, wow. Yang membuat cukup rumit itu sebenarnya adalah bahwa banyak objek yang ada di dalam satu grup itu. Seperti itu. Oke? Okay. Nah, sekarang waktu kita masih panjang loh, kita bisa kita lanjut ke sini ya. Bagaimana caranya ini bisa kita ekspor menjadi beberapa item file gitu. Oke, okay. Ada beberapa cara. Misalkan nih semuanya kita grup ya. Ini Bang Cok grup semuanya. Satu, kalau mau grupin dari pen bisa dari selection pen. Tekan kontrol, okay, tahan kontrol, okay, tekan satu per satu semua filenya. Sorry ini enggak. Itu, okay, kalau sudah kontrol G. Nah, kenapa nggak di merger? Karena warnanya berbeda. Jadi kita harus grup aja. Enggak, yang ini yang apa? Yang burungnya apa namanya? Begaruda. Garuda. Ya Garuda aja tulis. Nah, cara ekspor pertama. Bisa dengan jadi gini, di PowerPoint itu kita bisa mengekspor gambar dengan latar belakang yang kosong. Oke, okay? Jadi latar belakang itu nggak ada backgroundnya sama sekali. Bisa caranya klik kanan, oke, okay? Save as picture, save as picture. Tuh, kita ke desktop, kita isi desktop, misalkan bikin Garuda. Pilih PNG ya, formatnya PNG.
Ini banyak nih, tapi pilihnya PNG. Kenapa PNG? Supaya belakangnya kosong. Oke, kita lihat ya. Ini dia gambarnya. Tuh, udah jadi. Kalau ini kita lihat, misalkan nih. Dibuka di sini. Tuh. Belakangnya kosong. Oke. Dan file ini cukup gede karena kita menggunakan bawaan dari PowerPoint 1609 pixel kali 1123. Iya, itu bisa diatur nggak ya? Bisa. Nah, good question. Caranya, oke, ini ekspor pertama ya. Setelah ekspor yang mau klik ya. Ini cara ekspor pertama. Cara ekspor kedua, file. Save as. Terus dipilih filenya, kita isi di desktop aja. Nah, di sini kita pilih nih, banyak nih. Oke. Okay. Ini kan ini tipe save as tipe. Type-nya itu kita cari PNG. Ini kalau mau gambar. Oke, okay, PNG. Nah, kita bikin Garuda 2. Tadi namanya, tadi nggak deh, Garuda aja. Nah, bedanya, perhatiin, kalau PNG dari, okay, just this one ya, jadi pilih mau semua slide atau slide yang kita pilih doang. Oke, okay, kita pilih just this one, balik, ini dia. Tapi, nah bedanya sama yang tadi, kalau tadi itu cuma gambar Garudanya. Kalau ini, kita lihat lagi di sini, tuh, semuanya. Ada background putihnya ya? Ya, semua yang ada di workspace kita itu ada di situ. Itu kanvas berarti ya? Ya, kanvasnya, benar. Oke, back ya. Sekarang cara ekspor ketiga. Biasanya ke abang-abang percetakan. Kalau ke abang-abang percetakan, dia biasa maunya lebih senang dapat file PDF. Gampang, sama kayak tadi. Save as, desktop, ganti apa filenya, ganti ke PDF, cari PDF nih, gitu. Jadi ganti Garuda, terus save PDF ya, dia akan publish. Mana dia, ini dia. Jadi filenya kita lihat. Oke, okay, ini dia. Oke. Okay. Nah, tapi balik lagi. Tapi kalau kita save-nya PDF, dia nggak kayak PNG tadi. Kalau PDF, semua halaman, semua yang ada di dalam sini, jadi ada dulu gambar nih. Semuanya dicetak sama dia. Jadi harus hati-hati. Ini ada dua halaman ya. Satu lagi sini. Oke. Okay. Nah, balik lagi kita masuk ke bagaimana mengatur area kanvasnya, okay, area workspace-nya ya. Caranya sebenarnya sama ketika kita mau memilih ukuran PowerPoint dari awal. Tuh, caranya klik design, slide size, custom slide size. Nah, kalau di PowerPoint itu kan gunakan sentimeter, ya kan? Jadi kita acuannya pakai sentimeter aja, gampang gitu. Cari penggaris misalkan, oh pengen ukuran berapa gitu. Cari penggaris, kirim apa diatur ukurannya gitu. Nah, atau pilih di sini. Gitu. Ada on screen, letter, paper dan lain-lain lah. Contoh, kita mau cetak di kaos. Kaos itu misalkan ukuran maksimalnya ada A3 misalkan kalau di sablonnya. Ya udah kita pakai A3 nih, langsung ada. Ada A3. Oke, okay. Banner ada banner. Jadi gini, kenapa PowerPoint itu sebenarnya bisa layak dicetak di media layak dimasuk ke percetakan, karena PowerPoint sendiri itu fungsinya kan untuk presentasi. Nah, beberapa gunanya PowerPoint itu mempresentasi di, kalau teman-teman lihat kayak layar bioskop tuh. Kan gede banget tuh layar di bioskop. Iya. Yeah. Nah, itu kalau presentasi-presentasi untuk event-event, itu biasanya
gunain PowerPoint terus diproyeksikan ke ukuran yang sebesar di mana di layarnya bioskop gitu. Jadi makanya PowerPoint ini cocok sebenarnya layak untuk dimasukkan ke dalam percetakan kayak gitu. Cuman karena PowerPoint ini orang ngertinya cuman software presentasi, akhirnya banyak abang-abang percetakan yang nggak mau nerima gitu. Karena katanya ini bukan pakai software desain gitu doang sebenarnya masalah. Nah, pembuktiannya besok hari kedua Bang Ucok pakein bajunya. Ah, kita ngapain nih? Istirahat bentar ya. Setelah ini banyak bakalan kita gambarin. Oke. Okay. Tugas kedua. Itu dong. Tadi yang save yang jadi vektor. Oh, yang save jadi vektor. Oke, okay. Kalau save jadi vektor. Ini klik gambarnya. Yang pasti gambar udah di grup ya. Semua gambarnya udah di grup. Ini nggak termasuk yang ini ya. Okay. Klik kanan. Okay. Nih, save as picture. Oh. Ya, sekarang diapain nih? Di save. Udah di save ya. Di save dulu ya. Udah di save kok. Nah. Sekarang kita masuk ke tugas yang sebenarnya. Ini pemanasan udah cukup nih. Kita selesai sampai jam berapa? Jam 11 ya? 11. Oke. Okay. Silakan di close. Di save. Udah. Di save. Oke. Buka gambar yang ada, buka PowerPoint yang ada gambar. Gambar apa tuh? Oke, buka PowerPoint yang ada gambar ini. Gimana itu? Kamu udah download belum, Lingkar? Udah download kan? Dua-duanya? Semuanya udah download? Cuma ada satu. Saya baru aja. Oh, baru satu? Iya. Oh. Baru udah doang. Oh, kok gitu ya? Lingkar, kakak kirim kok itu kok ke WA-nya Lingkar. Oh, Lingkar kirim. WA. Gak ada. Ternyata. Mana gak ada? Gak ada. Di WA gak ada. Mana dia? Ini udah ada. Ada ya? Oke. Okay. Saya kirim di... Oke, saya download ya. Ini ya. Silakan download gambar kedua. Kalau ini kita butuh konsentrasi dikit nih. Karena gambarnya cukup detail. Oke, lanjut ya. Sudah buka file ini? Sudah buka. Udah nih, terus apa ya? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Okay. Kalau ini kita nggak klik-klik kayak tadi ya Garuda yang cerit-cerit, nggak begitu. Kita kliknya sekarang sedikit lebih profesional. Profesional. Oke. Okay. Zoom in. Dulu. Ya, zoom in sampai ke area mata. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Lingkar habis ronda kamu tadi malam. Oke, lanjut ya. Insert. Pilih tadi ya curve ya. Masih sama. Kita mulai menggambar dari matanya dulu. Oke. Dari sini. Oke, klik pelan-pelan. Nah, kalau orang profesional tuh begini tuh ngerjainnya. Sampai zoom in banget. Terus baru di selection satu persatu. Oke. Oke, terus. Lanjut ya. Aduh, keren. Saya hanya zoom-nya sampai 400. Oke, okay, udah. Udah. Shit. Terus ya, sambil balik lagi ke awal. Stop. Oke. Okay. Outline-nya hilangkan, seperti biasa. Fill-nya kita ganti warna hitam dulu deh. Oke, okay. Kita coba pakai dua warna dulu kali ya. Maksudnya biar teman-teman bisa pelajarin dulu. Oke. Okay. Lanjut. Kalau sudah, selection pane dulu. Oke. Okay.
Yang ini kita matiin dulu, apa dihilangkan dulu biar nggak mengganggu. Yes. Kayak gini kak, nih. Oke. Okay. Outline-nya dihilangkan, outline-nya. Ya, hilangkan outline-nya. Warnanya warna apa? Warna hitam aja dulu pilihnya. Pilihnya pilih warna hitam dulu ya. Kita bikin hitam putih dulu. Oke, okay, terus okay. Yang kanan juga nih. Ya, silakan. Semuanya ini ya, sambil mengikuti kan ya, nggak ketinggalan. Iya. Ini yang kirinya taruh mana dulu? Taruh mana dulu kirinya? Apanya? Yang kiri taruh di mana dulu nih? Yang kiri taruh. Gak usah ditaruh. Nih, lingkar. Kamu ke selection pane. Kamu hilangkan nih. Nih, ini kita bisa munculin, bisa hilangkan. Oh, oke. Okay. Dulu kamu masih level 1 belajarnya. Jadi, dipindahin dulu. Sekarang kamu masuk level 2. Oke. Okay. Nah, semuanya ini ya. Semuanya, coba dong saya mau absen dulu semuanya satu-satu suaranya. Muklis, standby. Yep. Oke. Okay. Aswa, standby. Kaira, standby. Iya. Iya, Hafiz, standby ya. Tadi ada gambarnya. Siapa lagi? Si Ingkar, oke. Okay. Fadlan, pasti oke okay lah Fadlan. Fadlan, saya percayakan kamu. Oke, okay, kita mulai. Tadi udah bagian ininya. Iya, kanan kiri udah. Eyeshadow-nya. Sekarang kita masuk ke mata. Matanya. Weh, keren mata. Oke. Okay. Klik satu persatu. Sampai ke titik semula. Plus. Oke. Okay. Hilangkan outline-nya. Pilih warna putih. Pilih putih dulu aja. Oke. Okay. Kalau udah, hilangkan dulu. Sekarang kita masuk ke pupilnya. Oke, okay, klik 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tunggu, salah. Dan ganti warnanya jadi hitam. Oke, okay. Kalau sudah, kita keluarkan semuanya. 1, 2, itu dia. Oke, okay. Sekarang di grup ya. 1, 2, 3, caranya. Klik freeform 1, kontrol, ditahan, kontrolnya ditahan. Freeform 3, 4. Kontrol, G. Oke. Aman? Bisa semuanya? Bisa? Sekarang pupilnya, ya, bisa. Ya, oke. Kalau sudah, kontrol C, kontrol V, nah, kita kopas. Terus rotasi horizontal ya, kita atur, pindahkan di sini. Oke, tekan shift, klik shape yang satu lagi, kita ratakan biar seimbang. Oke, pilih top, kalau sudah kontrol G. Ditulis di sini namanya. Terus di copy paste ya? Ya. Kita udah satu. Ada, di grup sudah dulu. Ada. Di grup ya. Dulu matanya sama filenya. Ya, di grup dulu. Nah, kalau kita zoom out sedikit, itu dia. Hasilnya. Oke, terus di apa? Di rotate. Kita bikin hidungnya. Hidung ya. Balik lagi ke tools-nya. Curve, klik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya gabung langsung nih sama bagian bibirnya. 1, 2, 4, 5, terus. Lingkar itu katamu ya? Iya. Oh. Kamu jago desain kan ya? Oke, okay, balik lagi. Tuh, jadi. Format. Outline-nya hilangkan ya. Shape-nya kita ganti warna hitam. Masih kita pakai warna hitam dulu. Tuh, udah jadi. Sekarang. Kalau udah, fill lagi. Fill lagi, apa namanya? Curve lagi.
kita tambahin sedikit bayangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih warna putih. Oke. Kalau sudah, tekan shift. Klik gambar hidung sama warna putihnya tadi. Ctrl G. Ketik di sini hidung. Oh. Kalau gambarnya kita hilangkan, tuh udah mulai kelihatan tuh. Oke, tunggu-tunggu ya. Oke. Okay. Udah? Kita lanjut bikin ini ya. Bikin area-area yang lainnya ya. Tunggu apa? Hidungnya warnanya apa? Hitam aja dulu, hitam. Warna hitam dulu. Oke, oke. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut. Kita bikin area kuping. Kita bikin lubang hidungnya. Enggak. Kita bikin kupingnya dulu. Enggak, saya harus bikin lubangnya, lubang hidungnya dulu. Oh, enggak usah, enggak usah. Lanjut ya, insert. Pilih curve-nya lagi. Nah, begini. Kalau kita nge-tracing dari gambar, ya, kalau kita nge-tracing dari gambar, biasanya nih, kita butuh feel banget nih buat ngedapetin objeknya. Kayak gini nih, kira-kira kupingnya kita mau gambarin yang mana ya, gitu. Oke. Okay. Nah, kita ambil aja sekarang area-area yang berbayang atau warna hitam gitu, itu yang kita gambarin. Oke, okay. Caranya, kita klik dari sini. Oke, okay, pelan-pelan ya. Begini, ini. Nah, di sini tambahin sedikit kayak bulu-bulu tajam gitu. Oke, bergelombang. Oh, kalau sudah outline-nya dihilangkan, fill-nya ganti warna hitam. Oke, bikin apanya? Hidung. Oh ya, kita nggak perlu bikin yang sebelah ini ya. Kita biar cepet pakai yang sebelah kirinya aja dulu ya, sebelah kiri. Caranya gini, teman-teman semua perhatikan, klik dulu gambarnya, oke? Okay, klik gambar atau nggak di selection pane klik picture yang ini, oke? Okay, terus pilih format, crop, karena kita mau ngambil setengah aja biar cepet, kita sampai di tengah. Sip ya. Jadi caranya pilih crop. Nah, ini kan ada yang warna hitam nih. Sampai kursornya berubah jadi gini. Tuh. Klik, tahan. Ke tengah. Yes. Dah. Alright. Dibikin dulu gambarnya setengahnya. Ah, tunggu dulu. Siap send dulu semuanya. Sudah di crop gambarnya dari mulai nuklis. Jadi bikin kuping dulu. Nah, bikin kuping dulu. Nuklis sudah di crop? Sudah. Ada. Wah. Kayak gini mukanya. Cocok lihat nih. Nanti kita share screen. Kita biar crop dulu bareng-bareng. Nashwa gimana? Udah di crop? Belum, masih ini bentar. Oke, okay. Akira? Udah. Oke, okay. Fis? Habis? Fadlan enggak? Ikar udah, oke. Okay. Hafiz aman? Hafiz? Aman? Bisa? Di crop gambarnya? Di gimana? Cropnya di pakai apa? Lingkar gimana tadi lingkar? Katanya mau nampilin apa? Sik. Good. Keren. Ini yang kuping yang kanan juga. Nanti kita bikin ya. Oke, okay. Kamu crop dulu gambarnya. Kamu crop gambar mukanya jadi setengah. Gimana caranya?
Desain itu format. Format ya udah terus. Nah, crop. Mana crop? Crop di mana? Sebelah kanan biasanya di format, klik format paling kanan. Oke, okay, crop. Nah, terus ada. Apa? Terus kamu crop jadi setengah muka ininya, muka fox-nya. Novi tadi kenapa? Tunggu gimana sih? Tunggu dong. No, kok oh, gambarnya nggak kecilin ya? Gimana sih caranya? Nih, udah klik crop ya, terus. Crop, udah kamu, ini nih, kamu ke bawah, ke tengah, area tengah sebelah kanan. Bagian ya. Tengah sebelah kanan, tengah, sebelah sini. Kanan, ke kanan terus, kanan terus. Pinggiran foto, pinggiran gambarnya. Nah, itu ya. Ada gambar, nah, di crop. Ya, gitu, Dustin. Sini? Ya. Oke. Okay. Ya. Terus apa? Dah. Udah? Di enter. Ya. Klik, klik. Ya, ah, dah. Okay. Ah, oke. Okay. Novi kenapa? Udah ketemu. Udah. Oke. Okay. Ya, semuanya lanjut ya kita ya. Sekarang saya zoom in lagi. Oke, okay, area mana nih kita mau seleksi lagi? Sekarang saya mau seleksi kumis dulu deh. Kita seleksi kumisnya sama ya, insert, delete curve. Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Sini satu, dua, tiga, empat, lima. Sorry, panggilnya. Oh ya, Muklis, bedanya di PowerPoint itu dia nggak bisa undo kalau kita udah jadi dicek di apa? Ketika kita membuat gunain curve ini, habis klik-klik-klik itu kita nggak bisa undo, Muklis. Caranya buat undo itu kita delete, klik delete, tuh dia akan balik lagi. Oh, delete. Dia nggak pakai undo. Kalau di software ya Novi ya, kalau di software apa Illustrator gunainnya kan bisa undo ya. Nah dan kalau udah keklik dua kali, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa balik lagi gitu. Jadi mau nggak mau dihapus, bikin ulang kayak gitu. Nanti bikin kumisnya ya. Nah, kalau kumis karena dia kecil banget ya, kita bikin gini aja. Jadi klik, jadi nggak perlu balik lagi ke awal, klik dua kali aja sampai ujungnya. Oke, okay, saya ulangi. Pakai line, pakai line. Pakai line bisa, cuman kalau pakai line, gini ya, jadinya lurus doang gitu. Tuh, gini doang nih, kurang gitu. Kurang dapat aja feel-nya. Boleh sih, apa aja boleh. Mau pakai tanda panah juga boleh, ujungnya ada panah. Gini aja nih. Satu. Nah, kalau ini justru pakai shape outline. Pilih warna hitam. Oke. Okay. Terus ukurannya ya bebas sih, saya pilih satu aja. Oke, okay. Satu. Kalau sudah, tambahin yang lain. Formatnya juga sama. Kumisnya nggak usah banyak-banyak lah ya. Tiga atau tiga juga boleh. Tiga aja cukup lah. Kayak gini sih, keren banget. Oke, kalau sudah di grup ya. Nah, di sini itu tuh dia nggak bisa di merger. Jadi merger itu hanya bisa untuk shape, bukan line. Oke, okay. Maka di apa namanya, kalau mau menggabungkan shape apa line itu lebih baik di grupin aja. Tulis di sini kumis. Okay. Jadi kumisnya semuanya. Kalau cakap saya kok aneh sih deh. Apa? Hafiz, aman?
gitu sih, jangan shape, jangan shape. Shape-nya di no, no. Oke, shape-nya off aja. Ganti warna hitam. Ini outline. Outline-nya ganti hitam. Shape-nya nol. Shape-nya nggak pakai. No fill. No fill. Oh, no fill. Oke. Okay. Fill. Oke. Okay. Shape-nya no fill. Ya, no fill. Ya. Oke. No fill, no fill. Ya, no fill udah nih. Tuh, udah. Ya. Line-line-nya. Oh, line-nya. Shape outline. Shape outline-nya baru warna hitam. Oke, okay, ngerti. Oke. Okay. Kasih. Iya, sama-sama. Yang lain aman, aman ya. Masih simpel kok, belum gimana-gimana. Oke, okay, saya lanjut. Lanjut. Sekarang cari lagi area warna hitam. Kayaknya nggak ada ya. Ada deh, kita tambahin sedikit di sini biar ada sedikit ornamen warna hitam. Oke. Okay. Tambahin shape lagi di sini, saya tambahin set terus, yuk kita sama-sama. Yang mana itu? Ini buat area atas kupingnya. Oke, jadi biar kelihatan ada kupingnya gitu. Nah, sampai di sini saya balik lagi. Nah, itu dia. Nah, kalau ini sekarang outline-nya dihilangkan ya. Outline dihilangkan, fill-nya ditambah. Kok besar banget? Kok nah, kayak di bold gitu? Ya, kita nggak, kalau yang ini, shape bentuknya, jadi nggak perlu outline-nya dihilangkan. Fill-nya itu yang kita pakai. Oke, gini nih kira-kira bentuknya. Oke, cara besarnya nggak sih ininya? Kayak bold gitu line-nya? Nggak, ini nggak bold kok. Normal. Oke. Okay. Yang mana yang ini maksudnya? Ya kok bisa besar gitu kayak bold? Ini tadi kita bikin shape. Jadi kita nggak bikin line di sini. Jadi okay, sampai balik kaucok balikin lagi ke semula gitu. Oke, okay, kalau sudah sekarang dulu, kita saya bikin dulu. Sekarang kalau sudah bagian kupingnya tekan shift. Oke. Okay. Jadi gabung ya, grup. Group, tulis kuping. Nah, sekarang, oh saya lupa ya, matanya, gini deh, mohon maaf, matanya ungroup, Ctrl, Shift, G, atau klik kanan di ungroup dulu. Nah, yang ini kita hilangkan dulu deh. Nah, gitu. Jadi, lihat dulu. Nanti kita mau mengcopy-nya, gitu. Nah, sekarang kalau sudah dihilangkan matanya sebelahnya, klik ini, shift, tahan, klik ini, klik kumisnya, kecuali hidung ya, hidung enggak, ini hidung sebagai senternya, Ctrl G, di grupin. Baru kita bikin hitam. Oke, ini kalau dihilangkan gambarnya, kira-kira udah begini bentuknya. Sekarang kita lanjut ke membentuk wajah si lihat aku deh box-nya ya. Saya lanjut. Lanjut. Yang apa yang di grupnya? Yang grupnya apa aja? Grupnya semuanya kecuali hidung. Semuanya kecuali hidung, oke. Ya, betul. Oke, saya lanjut, kita bikin dulu ornamen wajahnya, apa namanya, untuk warna fox-nya ya. Insert, kita pilih curve. Oke, okay. Mulai dari sini. Satu, nah dibikin, ya Naswa kenapa? Oke, okay. Si bikin bergelombang ya. Bergelombang. Udah terus diapa ya? Ya. Nah, nggak sampai atas, nggak sampai di sini. Kita turun lagi sedikit ke bawah. Turun lagi. Oke.
Tuh. Oke, jadinya seperti ini. Nah, dimatiin ininya apa? Di outline-nya dihilangkan. Fill-nya. Fill-nya ganti warna. Kalau yang nggak punya eyedropper, pilih warna orange ya. Orange yang lo yang cukup terang. Sekarang ini untuk lingkar ya. Ya, outline-nya di gitu. Yang punya eyedropper, kita boleh pilih warna dari sini dulu. Dari apa namanya? Ini saya pilih warna yang muncul pilih warna ini. Oke, untuk eyedropper ya. Oke. Kalau sudah, pindahin dia ke bagian bawah hidung. Nah, sorry. Tuh. Jadi kalau kita hilangkan gambarnya. Oke. Okay. Warnanya warna apa? Warnanya pilih warna oranye. Oranye yang terang lah gitu lingkar. Oranye coklat, coklat yang muda. Oke. Okay. Yang lain gimana? Aman sampai bikin pola di wajahnya? Mana, man? Aman, muklis aman. Keira? Keira bisa? Naswa? Oh, dia lagi fokus selection. Hafiz, aman Hafiz? Oke, okay. Saya minta ini dulu deh semuanya. Share screen dari mulai ini siapa nih? Lingkar. Oh Lingkar. Oke, okay, thank you Lingkar. Ah, tunggu ini kalau cocok ini line-nya kecil banget sih yang ini nih. Oh kamu nggak selesai, itu kamu cuma bikin line doang. Kamu nggak bikin dong shape. Di delete line kupingnya kamu gambar ulang. Oke, okay, delete dulu ya. Ya delete dulu kamu. Cara ulang. Cara bikin cara bold gitu nggak sih? Cara bikin besarnya line-nya gitu tau nggak? Enggak, oh kalau line-nya besar ada kok di poin line-nya itu. Ada jadi pilih kok ukuran. Bisa besar nanti line-nya, ukuran line-nya kok bisa besar nanti. Enggak kok, ukuran line-nya sama. Tadi tuh dibikin shape terus, diklik, nanti bikinnya persis kayak bikin kuping itu, yang di dalam kuping itu. Tuh, kamu seleksi dulu deh, ya terus kamu seleksi dulu, sampai selesai. Nah, sampai ending jangan klik dua kali. Kamu balik lagi, kamu bikin di sebelah bawahnya sedikit. Oke, okay, kamu puter. Udah terus. Nah, balik lagi ke awal. Tapi kamu nggak usah di... Bukan itu. Ikutin garis yang kamu bikin tadi. Tapi di sebelahnya. Kayak gini. Gimana? Bukan, balikin. Balik ke garis sebelah kamu lagi. Ya, terus ikutin garis yang kamu bikin tadi. Balik, kembalinya gitu. Kembali lagi kayak gini. Tapi jangan di dekat garis yang kamu bikin. Di luar kayak gini nih. Di luar boleh. Ya. Wah. Okay. Di dalam deh, di dalam. Eh dah, ya, terusin enggak apa-apa, bisa. Terus. Ya, sampai kamu ketemu garis awal. Nah. Oke. Okay. Masih. Thank you. Sekarang gantian Hafiz. Hasil Hafiz seperti apa? Wih, keren. Oke, okay, thank you Hafiz. Lanjut, Mufis. Oke. Okay. Oke. Okay. Stylenya masih kelihatan nih. Thank you Mufis. No. Lanjut, Novi. Oke. Okay. Grupnya banyak ya. Sip. Lanjut, Naswa. Naswa? Tinggalan banget ini.
Oh, oke, okay, kamu lanjutin yang bagian muka ya. Berarti tinggal ya, muka sama bagian atas kuping. Oke, okay, sip. Oke, okay, thank you. Lanjut, Keira. Masih di. Oke, okay. Berarti tinggal ini ya Kira ya, wajahnya ya. Oke, okay. Cepet kok kalau bikin ininya, kalau udah terbiasa nanti bisa dicepetin. Oke, okay, thank you Kira. Sip, yuk yang masih bikin apa pola dibuka tadi, yang terakhir kita bikin, disegerakan. Oke, okay. Kita lanjut. Sekarang lanjut. Di bagian ini ya, di bagian atasnya lagi nih. Tadi kan udah nih, sini nih, sekarang bagian atasnya. Nah, caranya sama ya. Insert, curve, manfaatkan area tengah ini dulu. Jadi dari sini, klik di atas sini. Di sini. Sampai sini dulu. Baru dimulai. Baru dimulai. Mulai. Nah, ikutin lagi. Ini kan ada putih-putih sama warna ini. Kita ikutin aja lagi. Begini. Nah, sampai di sini biar gampang nih, nggak capek ngeklik lagi, nggak apa namanya, langsung aja ke bawah nih. Tuh. Nanti kan posisi kita pindahin ke bawah, nanti dia akan nutupin. Jadi balik. Nah, kalau warnanya sama kurang pas nih, kita ganti sedikit warnanya. Jadi kita cari yang agak sedikit hitam. Nah, sekarang pindahkan ke ini ya, tadi yang ini ya, freeform 35 di sini. Silakan. Ya. Lanjut ya. Kita bikin 3 layer aja untuk mukanya, 1, 2, nanti ini di atas satu lagi. Insert lagi, shape, curve lagi, sama tadi mulainya dari tengah, klik di sampai atas, baru kita mulai. Nah, ikutin, ya, tunggu. Kak, yang bocor di mana, Kak? Itu. Oh, terus apa lagi? Putihnya pindah ke sini sih. Sebelah sana. Iya. Sekarang mau lihatin di kompaknya. Gitu ya. Awalnya gak ada kelas. Banyak ya? Gede. Gede banget. Saya kan semalam hujan angin kencang banget. Eh, masuk. Nah, kalau udah, kita balik lagi sini. Ini tinggal kita pindahin ke di bawah 36. Nah, kita pilih warna coklatnya yang lebih tua ya. Biar ada perbandingan. Kalau pinggir, kalau dari tembok nggak ada kan? Nah, kira-kira begini. Kalian ini yang atasnya. Di mananya? Di sini. Kalau pojok enggak ada. Kayak di tembok. Bapak apa-apa di pojok. Ini di samping.
Oke. Okay. Mana tadi? Sip. Oke, okay, silakan diteruskan sambil mocok nungguin. Ada ini enggak? Yang kesulitan enggak untuk membuat tiga layer shape ini? Hafiz bisa? Oh, fokus selection nih semuanya. Oke, okay, silakan menseleksi. Alhamdulillah. Kaira bisa? Bisa. Oh, oke. Okay. Nashwa, aman? Ya. Aduh. Mendingan gambar biasa dah. Nah, bedanya gitu. Untuk kalau yang udah terbiasa dengan pen tablet atau terbiasa dengan apa stylus pen atau mungkin gambar biasa, memang rasanya lebih enak di gambar biasa gitu. Kalau ya ada nyaman. Sebenarnya bukan enaknya enak gitu. Kalau bicara tools, kita tuh sebenarnya baiknya mencoba semuanya. Syukur-syukur kita bisa semua toolsnya, karena kebutuhannya macam-macam. Nah, ya khusus untuk vektor desain memang hampir rata-rata itu masih menggunakan yang seperti ini gitu. Kecuali yang sudah sekarang itu kan ada ini ya, ada software baru launching yang pokoknya ada manfaatin momen COVID gitu kan ya, baru launching terus ngerusak pasar nih, pasar software desain. Namanya Avinit ya. Nah, iya. Murah banget lagi. Itu Avinity, iya. Infinity dia sampai 1000% zoom, luar biasa itu. Nah, harganya jauh lebih murah, jauh banget lebih murah daripada Adobe ya. Nah, jadi cuma nyiapin 3 model gitu kan, 3 software foto editing, animasi sama video editing. Nah, kalau di Photoshop, foto editing beda, vektor beda. Tapi kalau sama Affinity Design, dia menggabungkan dua itu gitu. Nah, untuk para kalian yang terbiasa menggunakan stylus pen atau yang menggunakan pen tablet, itu lebih gampang tuh menggunakan Affinity Design. Itu. Kalau sering latihan enak kok lama-lama ini. Karena nih memang latihan shape untuk vektor desain itu feel-nya beda sama kalau kita menggambar manual ya, atau menggunakan tangan gitu. Itu beda banget. Oke, okay, lanjut ya. Sedikit lagi kita selesai. Ya, selesai. Kita lanjut. Sekarang kita pegang gambarnya. Nah, kita gambarin area dulu ya, insert sama kayak tadi. Oke, kita gambar bagian ini dulu, klik di sini, klik bagian sini. Oke, baru kita mulai seleksi.
Terus, nah kalau udah area sini nggak perlu lagi kita gimana ngetiknya, ini aja kita gampang tuh langsung balik aja. Oke, sekarang outline-nya hilangkan, fill-nya kita ganti warna abu-abu deh ya. Abu, pindahkan ke paling bawah. Langsung masih perform ini. Oke, mulai kelihatan. Oh saya lupa ya, di bawah ada palet ya. Paletnya di ini aja deh, dihapus aja biar nggak ganggu. Tinggalan paletnya. Oh. Oke, kalau sudah kita lanjut. Saya melakukan dulu ini, saya belum. Di area terakhir sedikit lagi. Yang terbiasa pakai brush sebenarnya gambar. Ini kan karena kita nggunain gambar ini ya, kita ngambil gambar dari hasil digital painting. Nah, makanya tadi wajar kalau ada yang ngerasa lebih enak pakai apa? Gambar manual ya, gambar biasa gitu. Ya karena memang kita nge-tracing gambar yang dibuat pakai brush gitu, pakai teknik. Oke, bento, thank you. Lanjut, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Sekarang kita bukain lagi gambarnya. Nah, saya mau tambahin sedikit biar nanti lebih ada apa namanya shape bulu-bulunya di sini. Oke, tambahin. Ini harus kita gantikan seperti ini, kita pindahkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang saatnya kita mengatur mengatur pola-pola yang kita gabung jadi satu gitu. Cuman sebelum itu, oke. Gimana? Udah sampai mana? Teman-teman semua, ininya. Hasilnya. Lihat nih, lihat saya. Oke, lingkar dulu. Oke. Lingkar tinggal ditambahin yang warna coklat ya, berarti ya. Yang ini coklat, iya. Iya, oke. Thank you, lingkar. Lanjut, yang
mau share screen? Siapa dulu? Dari Hafiz, share screen. Fadlan mana? Fadlan. Fadlan ngikutin dia, diam-diam. Nasho udah sampai mana? Bentar. Berarti masih ngeklik semuanya ya? Iya. Oke, silakan diklik dulu semuanya. Oke, gimana? Aman? Hafiz bisa? Coba lihat nih Hafiz, hasilnya gimana? Lihat saya kayak gini. Oke, lingkar. Oke. Kamu yang sebelah kirinya tuh kurang tuh lingkar. Kamu tambahin lagi. Iya. Okay. Kalau udah tambahin, perfect. Iya, yeah, oke. Okay. Oke, siapa yang lagi mau share screen? Keira, mau share screen Keira? Oke, okay, Naswa. Asik. Oke. Okay. Good, good. Coba di close ininya apa? Di hide fotonya, picture 16-nya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin warna putihnya di ini dibikin agak abu-abu. Ya. Yeah. Nah, sip. Oke. Okay. Good. Next. Thank you Naswa. Siapa nih? Oh, siapa ini? Kok gelap? Oke. Okay. Keira, mau share screen? Oke, ini siapa? Oke, okay, Keira. Oke, okay, ini Keira ya?
Coba picture 16-nya. Ya. Gambarnya di hide dulu gambarnya. Iya. Ya, nah. Oke. Okay. Keren, keren. Ini siapa yang tadi barusan? Kaira ya? Apa Naswa? Kayaknya lingkar. Oke, okay, lingkar. Good. Oke. Okay. Hafiz. Hafiz sudah selesai? Oh, belum. Muklis sudah selesai? Oke, okay, coba Muklis share screen. Wes. Padahal Muklis style-nya kamu vektor banget tau Muklis. Oke, okay, thank you Muklis. Keren-keren, bagus. Tadi yang belum siapa? Fadlan. Kamu share sekali. Fadlan. Ya, Fadlan. Fadlan, Fadlan mana Fadlan? Dan tidur. Kok gak muncul ya? Muncul gak? Enggak muncul. Enggak. Kenapa ya? Sudah. Coba back lagi. Back lagi aja nanti. Nanti mudah-mudahan nanti muncul nanti. Itu tadi barusan apa tuh? Lah, tadi kayak muncul barusan. Oke. Pas. Last. Ini kalau sudah sekarang perhatiin ya, kalau sudah ini kan ada ini grup ya, tadi hitam hidung nih grup, terus ada free form 35. Nah ini coba di hide satu-satu dulu, 1, 2, 3, 4, 5 di hide semua. Oke, okay? Kalau sudah kita keluarkan yang sama dan posisi paling bawah dulu, misalkan ini. Aduh gimana nih, enggak kebanyakan saya nih. Ini kalau ini, oh ini bukan, berarti di hide lagi. Yang hide yang mana aja, yang mana? Kita pilih ini dulu nih, yang paling bawah dulu nih, yang apa? Yang warna paling hitam dulu, paling hitam. Ya apa? Coklat lebih gelap dulu. Nah, kalau ini bukan, ditutupin lagi. Ini bukan, ditutupin lagi. Yang ini, nah ini ya nih. Ini warnanya sama nih. Nah, kalau sama, klik 1, shift, tahan, klik 2, di merger. Atau di grup ya. Yang bisa merger, lebih baik merger. Kalau yang nggak bisa, di grup. Merge. Oke, selesai. Pindahin posisinya paling bawah dulu. Di atas picture. Pilih. Tulis aja 01 biar hafal. Sekarang kita lanjut. Cari warna coklat yang kedua. Ini dia. Oke, kita cari yang sama. Ini bukan. Ini sama. Kalau sama. Oke. Kita merger. Sama kan ya? Sebentar. Ya, oke. Okay. Ganti nomor. 2. Cek lagi. Ini bukan. Nah, ini yang ketiga. Gak ada temennya lagi. Gak apa-apa, dibiarin. Ini yang keempat. Oke. Okay. Nah, perhatikan. Ada warna putih nih kelihatan. Caranya gimana? Klik. Kalau ada yang kelihatan-kelihatan gini, kita tutupin aja. Tutupin. Boleh edit koin juga. Nah. Sip. Oke. Terus, nih, perhatiin. Area tengah. Ini kan ada yang kelewat dikit begini nih. Baiknya diklik dulu. Terus edit point. Diklik. Oke. Okay. Edit point. Nah, klik. Nah, perhatiin. Kalau kita klik satu titiknya, ada dua begini nih bentuknya. Nah, ini fungsinya buat ngebelok-belokin. Tuh. Oke. Okay.
Ini juga sama edit poinnya. Oke. Oke, kira-kira kalau sudah area tengahnya udah nggak begitu lewat, kalau sudah kita bisa. Lagi masih ini ada yang ini edit shape ya, edit shape di mana? Ya. Gimana edit point. Di mana itu? Di format nih, edit shape nih, edit point. Oh, edit shape ya. Ya. Kalau udah edit point tuh ada titik-titik tuh. Edit point. Nah, area tengahnya itu jangan sampai kelewat banget. Tuh, misalkan gini nih, ini tadi begini nih. Oke, okay? Jangan sampai lewat banget, dibenerin begini. Itu. Oke. Okay? Oke, okay, oke. Nah, kalau udah sebenarnya gambar udah selesai, tinggal kita grupin satu-satu. Matanya nih ya, dari mulai matanya nih. Mata, terus kecuali hidung ya. Itu dari sini deh gampangnya. Bagian yang hitam, preform, 02, 01, di grup, this. Nah, kan posisinya jadi paling atas nih, pindahin dulu ke bawah. Oke. Okay. Ctrl C, Ctrl V, oke, format, rotasi, mirror ya. Kita pindahin. Oke, terus kita atur jaraknya, shift, klik dua-duanya, align sampai top. Gitu. Oke, kalau ini udah, kita pindahin dulu, biarin grup sama grup, hidungnya paling depan. Tuh. Oh, jadi saya apa grup dulu ini semuanya? Ya, grup dulu. Semuanya ya, yang kirinya, semua sisi kiri. Oke, oke. Iya. Kalau udah, segera di-save ya, takutnya nanti ada error atau gimana. Oke. Oke, okay, silakan dikerjakan. Setelah tunggu saya, tunggu ya, please. Sambil kocok kasih informasi lagi. Setelah hari ini, jadwal kelas hari ini, besok kita baru eksekusi. Efek, adding efek kan pertemuan kita adding efek ya. Adding efeknya gambar vektor Fox yang kita buat hari ini. Gitu. Jadi itu kita kerjakan besok. Nah, kita tambahin efek-efek tertentu supaya gambarnya lebih eye-catching desainnya. Dan kalau nanti dicetak di baju nggak malu-maluin lah. Gitu. Bagus lah buat dipakai. Oke. Silakan sambil dikerjakan. Tunggu ya, aduh. Kalau di sini kan diperhatikan kan tuh masih ada tuh yang kayak oranye masih kelihatan nih coklatnya. Ini belum menyatu nih misalkan. Nah, itu besok kita edit. Hari ini kita paham dulu untuk membuat objek gambar yang lebih oke lagi. Terus di rotate ya? Iya. Perlu lihat screen nggak? Nggak perlu kan? Kan fokus ke ini kan? Oke. Okay. Yang sudah, boleh share screen. Thank you.
Ini grup semuanya di grupin ya, yang muka semuanya. Ya, sebelah dan sebelah ya, jangan semuanya. Cuman sebelah kanan ya sebelah kanan aja, sebelah kiri aja. Nggak usah di grup semuanya. Hmm. Habis sudah. Ini saya nih. Udah share screen dulu siapa? Oke, hey, bravo. Keren-keren Lingkar. Ya, presisinya keren-keren. Oke, itu kamu save yang sudah di save file-nya. Ya, habis. Asik. Eh, tunggu, Fis. Bentar ya, kita ini dulu. Sebentar. Oke. Okay. Thank you, Hafiz. Keren. Lingkar, ulangin Lingkar. Share screen lagi. Belum di screenshot. Share screen lagi. Kau coba screenshot. Oke. Sebentar. Apa ini mukanya ya, ada yang ada di tengahnya itu ada yang potong itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Thank you, Lingkar. Oke. Okay. Paletnya kamu hapus aja paletnya yang bulat-bulat di bawah. Oke. Okay. Next, hapusin. Siapa nih yang mau share screen? Ini yang bola-bola ini hapusin yang bawah. Ya, hapus aja. Nashwa, share screen. Bentar. Oke. Okay. Keira, bisa share screen? Keren-keren. Kamu dapat aja idenya. Keren-keren. Sebentar ya. Thank you, Kaira. Sekarang lanjut. Siapa lagi? Mugulis sudah? Dikit lagi. Fadlan. Fadlan. Lingkar, panggilin Fadlan, Lingkar. Fadlan. Tunggu ya. Fadlan, ya. Novi, sudah Novi? OTW. OTW. Oke, ini Muklis. Oke, sebentar ya, sebentar. Ini dulu. Ini gimana sih? Tunggu. Ya. Yeah. Oke, ini dah. Sebentar. Weh. Art di ilustratornya jaga ini banget ya. Kamu udah ngasih efek aja, Muklis. Ini, oh iya. Nemu-nemu aja. Oke. Okay. Gak apa-apa, nanti sambil dicoba-coba lagi. Fadlan, sudah jam 11. Ayo Fadlan, share screen dulu kalau kamu mau udahan. Itu udah selesai kok. Ini mau lihat hasil masing-masing dulu. Thank you, Muklis. Ayo, Fadlan, share screen. Ayo, Fadlan dan Novi. Siapa duluan nih? Fadlan dan Novi. Fadlan nih. Fadlan, ayo Fadlan. Tuh, Lingkar udah ini tuh. Udah jam 11. Ini siapa Novi? Masih nggak muncul. Novi itu. Kebuka aplikasi lain kali ya? Mungkin kali ya. Coba back. Tadi sih sempat keluar kalau back. Stop share screen deh coba. Pasti muncul dikit. Tuh kan bener?
ada muncul. Coba lagi, Nob. Coba share desktop aja, coba. Oh, share desktop aja, ya benar. Kalau nggak desktop. Tutup aja, ada. Ya udah, saudara. Ya. Padlan, last time. Kak Ucok minta sama kamu share screen. Ayo. Asli gambarnya bagus itu dia. Udah gitu orangnya. Ayo, Padlan. One. Link, cari Padlan, Link. It's going to die. Ayo, Padlan. Tunggu-tunggu. Telepon deh, tunggu-tunggu. Telepon. Sudahlah, Padlan mah begitu orangnya dia. Oke. Okay. Yaudah. Sekarang silakan diaktifin dulu videonya sebelum kita tutup kelas hari ini. Oke, aktifin videonya sebelum kita selesaikan kelas kita hari ini. Oke, biar kenal semuanya. Iya, di sini kita ada ciwi-ciwi dua orang. Eh, tiga ya, Naswa ya. Naswa, ayo Naswa. Jangan malu-malu. Justin Linkar. Di telepon sama Fadlan. Beneran di telepon. Sudah. Oke. Okay. Buat semuanya. Naswa. Eh, Naswa udah share screen belum sih? Belum. Naswa share screen dulu. Lupa. Ya, apa? Kenapa? Tuh, Naswa share screen dulu. Terus ngapain nih sekarang? Bentar. Kok jadi gini? Hasil dari satu orang lagi teman kita. Jadi itu. Oh my god. Mana sih lingkar? Apa? Enggak diangkat, Link. Apanya? Teleponnya. Diangkat tapi enggak ngomong. Pak Rinto ninggalin Hafiz. Oh, udah jago. Jago dia. Ini first time kali ya Hafiz nyobain ini ya? Iya, PowerPoint-nya juga baru diinstal. Tahuan. Ayo Naswa, gimana Naswa? Dinya hancur. Sumpah. Kan besok kita ngedit-ngedit lagi besok. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Sumpah, hancur banget. Sumpah, hancur banget. Ya elah, padahal itu. Gak apa-apa, dikeluarin aja. Hah? Beneran nih, gak mau? Airnya. Oh, yaudah. Yaudah, jadi? Nih, bentar. Oke, oke. Hancur banget layernya. Dia tuh gak hancur lah, bagus. Kan layer. Paling tinggal dibenerin doang nanti ininya apa shape-nya. Oke, okay, thank you, Naswa. Oke, okay, thank you. Oke, okay, sebelum kita tutup, mau ucapkan terima kasih banyak. Pertemuan kedua besok kita akan adding effect ya di vektor hari ini. Jadi tadi tuh baru base-nya dulu gitu. Baru shape-shape-nya dulu. Belum kita tambahin efek-efek gradient misalkan. Kita tambahin efek yang lain-lain seperti itu. Biar gambarnya lebih eye-catching. Nanti kalau gambarnya udah eye-catching, teman-teman bisa gunain gambar itu buat dicetak di tas mungkin, di baju, di kaos, atau mungkin dibikin jadi stiker gitu kan ya. Bahwa itu memang karya dari teman-teman semua. Oke, okay, Hafiz, Muklis, Lingkar, Keira, okay. Naswa, Padlan, ya, Padlan. Dan tim sekolah yang sudah ikut hari ini, Pak Rinto, ada Pak Rinto yang RPI 40. Sama-sama, Ren. Pak Rinto ini yang jago bikin robot, bikin robot, programming-nya, coding-nya. Jadi nanti itu, coba program berikutnya kita mau bikin full camp satu minggu, teman-teman semua bisa bikin game ya, Pak Rinto ya. Dari mulai ngoding sampai bikinin gambar karakter gamenya itu dalam satu minggu. Oke, okay. Thank you so much untuk hari ini. Sampai ketemu lagi besok kita ya jam 9. Hari ini kita 20 menit, tapi gambarnya keren-keren semuanya, bagus-bagus semuanya. Di rumah nanti tolong diedit dikit-dikit lagi, dibenerin. Misalkan kalau ada yang kurang pas layernya gitu kan, nanti di lebih dirapikan lagi. Nah, supaya minggu depan pas kita nambahin efek-efek
pada gambarnya lebih eye catching lagi. Oke ya, terima kasih banyak dari Kak Ucoknya dan tim Sakola juga. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan dan ada kendala teknis mungkin hari ini. Dan have fun, see you tomorrow, and thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.